Netizen sepertinya banyak yang kelepek-kelepek nih, karena menurut netizen Ayu beruntung banget guys, karena dia bertemu dan bermain satu frame langsung dengan Ji Changwo guys. Yang menarik ini guys, ternyata tim dari Ji Changwo ini guys pernah mengirimin Ayu Ting Ting ini email, namun tidak ada balasan dari Ayu Ting Ting. Padahal menurut Ayu Ting Ting sendiri, dirinya tidak mempunyai email guys. Nah akhirnya untuk mengklirkan miscommunication ini, Ayu Ting Ting pun memberikan nomor pribadinya dan meminta nomor Ji Changwo guys. Keren gak sih Ayu guys? Kalian jangan ngiri ya guys. Sesuai dengan prosedur. Gak ada email, kasih tahu dia dong. Gak ada email. Lu gak ada email? Ada email. Buat apa? Gak, katanya si Jijang, timnya Jijang hubungin Ayu lewat email tapi gak dibalas sama Ayu. Padahal Ayu gak punya email. Tapi Ayu cek gak ada? Gak ada, emang dia gak ada email. Gak ada. Gak punya email. Gak cuma nge-share email gitu. Makanya dia mau bilang katanya salah paham si Jijang. Kok gak dibalas gitu? Ayo Bu Ayu. Antum. Auranya masih ada di situ ya. Wangi ya, Bu ya. Wangi, dia wangi banget. Aduh. Iya, colongan ya? Enggak, di yang selfie. Oh, di yang selfie. Oke. Boleh. Ayo, fotoin gua sama Yuri. Ayo yang fotoin. Bisa-bisanya lu, bisa-bisanya. Thank you ya Yuri, berkat kamu aku dapat tanda-tanda. Satu dua. Ya ampun. Bu Ayu humble banget sih. Semoga berjodoh sama Ji Changwo. Dia mau ngutin gue. Kamu lancar banget sih. Berarti tahun berapa sih? Oh, dari kecil. Kamu 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 dari kecil. Happy Opa, bye. Selfie. Bu Ayu. Opa. Opa, itu sebenarnya ya. Bu Ayu, suami kerja ya? Iya, Anda kok